di kota Kediri kita ini, meskipun kita tidak boleh panik, tapi kasus Omikron COVID semakin naik loh. Mbak, aku lihat neng IG-nya Pak Wali, beliau itu setiap hari memberi pengumuman COVID-19 setiap hari meningkat di atusan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan. Vaksinasi terus diberikan. Protokol kesehatan 6M terus diperhatikan. 6M, Mbak. Kayak itu kemarin hanya 5M. Lihat terus, yang 6M apa, Mbak? Yang terbaru sekarang 6M. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Keempat, kurangi mobilitas. Kelima, hindari kerumunan. Nah, yang keenamnya, beli makan minum, dibawa pulang. Loh, berarti ini gak bareng mam ning kene no? Ya wis lah ngono tak bungkus ae, Mas. Dibungkus, Mas. Bakso ne? Oh, nggih, Bu. Dibungkus mawon nggih. Nggih, heeh. Oleh. Nggih. Loh, loh. Enek apa to iki jane? Omah krungu banter banget lho. Iki lho Mbak Martona, ngomong nih masalah kasus Omikron ning kota Kediri iki. Enek apa? Mesti lho, enek mbok dhewe lho. Ngaso tanggane mesti. Orang ngono Martona, kita masyarakat kota Kediri harus saling mengingatkan. Protokol kesehatan 6M terus diperhatikan. Vaksinasi juga terus diberikan supaya angka Omikronnya bisa ditekan. Syukur-syukur bisa dihilangkan. Alah, Mbok ra usah ngedeni-deni to ngene ngono kuwi lah. Ra penting ngono kuwi ngedeni-deni. Lah, Ibu, apa dibungkus to? Mau makan di sini, tak ajak makan-makan di sini sama dibagi-bagi gitu loh. Enggak, Mak, tak bungkus wae, dimakan di rumah saja. Biar mematuhi protokol kesehatan sesuai 6M. Nggih, pas nggih. Makasih, Mbak. Iya. Iki mesti kena hutane Mbok Dewar iki lah. Mesti senengane ngendon-ngendon iki. Loh, piye, Mak? Basone sido gak? Gak sido. Yes.